Tapi ya, macam ni, macam ni nak tanya. Macam ni cakap ni? Ah, ya. Tak ada VIP je lah. Ya. Ya. Kak Ella tahu je kan, family ni underground. Tahu. Family ni tak terikat lah. Maksudnya, nak masuk boleh, kalau nak keluar pun tak ada paksaan pun. Cuma bagi tahu pun dah okey. Lagi pun family ni dia lebih kepada menjaga adik-beradik lah. Dia tak adalah macam kak, macam kak ada tengok kan, kita orang lebih bersantai macam tu je kan. Kak ada okey je kan? Ya, okey je. Macam ni kita orang ada job kan, so kita orang akan utamakan family lah daripada kawan-kawan. Faham. Tapi kan, korang tahu kan kakak kadang-kadang busy. Okey. Tak apa ke? Eh, tak ada masalah. Kita orang kadang-kadang macam siapa-siapa yang ada kerja kan. Kita orang bagi jalan kerja. Tapi sometime tu kita nak berkumpul, betul tak? Kalau time berkumpul tu semua ada, lagi cantik lah. Tapi yang bekerja tak apa, kita orang faham eh? Okay. So tak ada masalah. So dia punya trademark dekat Nagata family ni, lu petik mesti menyala kan? Faham. Tapi itulah macam kan eh, segan lah sebenarnya. Okay, segan siapa sebenarnya? Gitu. Tak lah, macam yalah satu, ya tahu kan dengan Alung dulu kan. Faham. So tu dah satu segan. Kedua macam korang pun sebenarnya kalau ikutkan dah banyak tolong akak masa dekat sini pun semua. So macam tahulah. Dia... Okay, sebenarnya benda tu tak ada apa pun. Sebab kita pun okey. Dia macam ni oh. Kak Iris kan dengan Alung tak jadi kan. Dia cerita macam itulah, sama cerita betul tak? So kalau kita tak nak putuskan hubungan macam tu oh. Sebab Kak Iris kan dengan kita orang memang rapat kan. Boleh kata rapat lah. So tak dapat sebagai Kak Ipa, senang cerita macam itulah. Dapat jadi family pun dah okey. At least Kak Iris kalau kena kacau ke kenapa, boleh roja-roja budak-budak lagi. Macam tu lah. Kita orang macam tu lah. Kita orang lebih kepada tak kacau orang. Tapi kalau orang kacau, boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi still lah, thank you bro. Sebab orang sudi jaga daripada dulu lagi juga kan. Kalau contohnya, sekejap rasa Alang kena ada sekali kot. Panjang umur dia. Lang. Lang sini sekejap Lang. Tak macam ni. Tadi aku beritahu Angah. Macam tadi kan Angah tanya macam ada macam teringin ke macam nak join family apa semua kan, family yang kata. And apa? Apa? Ha? Apa tu? Ha, sabarlah aku nak cerita ni. Ish budak ni. Iyalah. Lepas tu. Jujur aku katalah aku sebenarnya segan dengan korang sebab inilah dengan perkara-perkara yang pernah berlaku dulu apa semua kan. Sabar. Masuk. Dah resign. Siapa tak kasi masuk sini buat tembak? Bukan. Bukan tak bagi masuk. Okey. Cumanya macam yelah sebab korang pun dulu pun banyak jaga aku, apa, banyak jaga Iris apa semua juga kan. So dia just rasa macam segan lah. Macam korang selalu tolong tapi Iris macam tak membantu korang sangat. So jangan fikir macam tu. Tak ada. Tak, sekarang Iris nak rasa membantu ke? 189 bodoh. Rasa macam nak membantu. Kecuali itu. Kalau rasa yang nak bantu boleh beratur belakang ya. Janganlah. Aku semalam dah sponsor tu pun ramai gila orang call aku. Iris, iBand aku ni. Iris ni. Aduh. Okay, tak tahu Iris pun nama kat sini. Itu straight forward dulu. Okay, apa tadi? Alamak, tukar pula. So, apa macam tipu lah kalau kata macam tak ada teringin nak join korang. And faham korang basically apa underground bukan macam official orga ke apa. Which I do not mind because Iris sendiri pun ikutkan banyak je kerja-kerja lain sebab dengan taksi apa semua kan. But kalau macam contohnya perlukan pertolongan ke apa, Iris memang sedia je nak bantu korang. Saya dekat sebelah tak ada apa-apa je, saya dah kat sana. Mia. Dekat sebelah ke mana? Sama gitu. Ni yang ni kena cat ni.
Mia masih. Nanti Mia bagi baju macam. Eh dah. Baju. Dah. Oh, tak, tak baju, baju ni tak leh. Kita oh, okey okey okey. Baik 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 baik. Yang mana nak kena yang ni ah? Eh, cuba cuba cakap, cuba cakap. Halo halo halo. Halo halo. Ha, dengar tak aku? Kelis, kelis dia. Ha? Kelis okey. Ha, okey. Tak sebab. Dah jalan ini barang tak ada okey. Okey je. Aku tak dengar suara okay. Ni. Kita mahu ini sekadar orang cakap apa. Faham, faham, faham. Mencantikkan suasana je lah macam faham. Tu. Faham. Kau kerti dulu. Ha, asal low lah juga. Okey, tak apa. Semua orang boleh dengar. Ini ada beradik. Aku tak dengar langsung. Okey. So, gua baru masuk. Welcome to the family, brother. Oh, darah-darah tu. Manis, manis. Ya, ya. Iris? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk depan ni. Oh, bismillah kau. Minta mengucap dua kalimah syahadah. Ini kena dah. Kena ikut ni. Ha, boleh. Pandang sini hari. Cak banyak kali tolong ah. Welcome to the family. This is Nagata style, brother. TV style. Terima kasih. Welcome to the family. Hey, welcome. Astaghfirullahaladzim. Cepat. Pahal. Sweet tak? Sweet tak? Makan orang. Eh, sekejap. KKB ada? Tahulah. Ada kot. Diorang mau make it kan ni? Dah ada panggil. Dah panggil. Kalau tak sini pun tak panggil. Dah panggil. Kak yang rambut putih okey ke tu? Okey. Benda ni sikit je. Dah pernah kena tembak dah pun sebelum ni. Oh, kena tembak. Banyak kali dah kena cak dah pun. So, ni sikit je. Eh, tak apa. Kalau pandai nak kena cak sekali lagi, saya tolong. Pakai baju tu? Cak je saya sanggup. Abang sanggup ke? Mana tadi yang sanggup tu? Saya okey je bang. Cak je saya sanggup kena cak di bilik. Okay, Ari nak agak baca Al-Fatihah ke? Boleh? Tak apa. Sarah tu. Dia nak bagi Amsyah make kit. Make kit. KKB tak ada? Tebun? Tak ada. Nah. Yang ni guna VIP, guna VIP. Ada. Ini ada VIP. Okay. Bagi kat siapa tu? Amsyah dapat ke Amsyah? Dapat. Lepas tu, eh, kenapa aku tak ada VIP? /S revive. Kak, apa-apa ni kalau orang nak cak kat aku cari saya, biar dia orang cak saya sanggup. Aku tak ada make kit. Aku nak make kit. Siapa nak make kit? Nak. Saya. Mana medik? Baju. Medik tak ada. Medik tak ada. Yang buka beg. Macam mana nak buka beg dah mampus. Aku lupa. Okay. Kiri boleh. Mana seorang ni? Assalamualaikum.